Indonesia sebagai salah satu negara mega biodiversity di dunia, dikaruniai keanekaragaman hayati dan tingkat endemisme atau tingkat keunikan ekologi beserta organisme dalam struktur geografi sangat tinggi. Salah satunya jenis-jenis primata sebangsa monyet dan kera. Berdasarkan data The Integrated Taxonomy Information System, jumlah dari jenis-jenis primata di dunia terdapat sekitar 500 spesies. Sebanyak 62 di antaranya dapat dijumpai di Indonesia. Secara jumlah, menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Madagaskar. Membanggakan, bukan? Sayangnya, meskipun kekayaan jenis primata di Indonesia sangat tinggi, sebanyak 70% berada pada ambang kepunahan. Menurut IUCN, Uni Internasional untuk Konservasi Alam, telah menempatkan 6 jenis primata di Indonesia berada pada posisi satu langkah lagi menuju kepunahan. 6 jenis primata tersebut merupakan orangutan Sumatera, orangutan Tapanuli, orangutan Kalimantan, kukang Jawa, Tarsius Siau, dan lutung Simakobu. Kehilangan habitat masih menjadi momok terbesar bagi kelangsungan hidup primata di alam. Rusaknya hutan, alih fungsi lahan, pembalakan liar, kebakaran hutan, merupakan sederet gangguan keamanan lingkungan yang kini masih saja terjadi. Selain itu, perdagangan ilegal yang semakin meningkat juga menjadi ancaman besar yang memengaruhi laju kepunahan satwa liar. Perdagangan primata seperti kukang, owa, lutung, surili, siamang, dan orang utan sangat mudah dijumpai di pasar online, terutama di media sosial seperti Facebook dan Instagram, dan aplikasi kirim pesan contohnya WhatsApp dan Telegram. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Garda Animalia sepanjang tahun 2015 hingga 2019, sebesar 78% perdagangan primata jenis owa, siamang, lutung, kukang, dan surili dilakukan melalui media sosial, dan 22% di pasar tradisional. Dari hasil pendataan, diketahui ada 4.913 individu primata dilindungi yang diperdagangkan di Facebook. Namun, tentu jumlah sebenarnya dapat melebihi angka tersebut. Menurut catatan Profauna, lebih dari 95% primata yang diperdagangkan di Indonesia adalah hasil tangkapan dari alam. Banyaknya permintaan pasar untuk menjadikan satwa liar sebagai hewan peliharaan mengakibatkan perburuan primata meningkat pesat. Saat ini, sebanyak 70% populasi primata di seluruh dunia menurun drastis. Seorang profesor dari Amerika Serikat, Paul Gerber, menyatakan primata langka akan punah dalam jangka waktu 25 tahun ke depan apabila situasi saat ini tidak berubah. Primata diperdagangkan untuk berbagai alasan, seperti sebagai hewan peliharaan, konsumsi, obat-obatan tradisional, penelitian biomedis, koleksi kebun binatang, hingga kebutuhan industri hiburan, contohnya sirkus. Selain pemenuhan permintaan dalam negeri, primata juga diselundupkan ke mancanegara. Yang paling sering adalah owa, kukang, dan orangutan. Pada tahun 2015 hingga 2019 saja, sedikitnya terdapat 6 kasus penyelundupan primata dari Indonesia ke Malaysia, Filipina, China, Kuwait, hingga Rusia yang berhasil digagalkan aparat penegak hukum. Semua haiwan yang dirampas masih kecil dan bernilai tinggi, termasuk anak orang utan yang dianggar bernilai RM180.000 seekor. Manakala musang albino dan unca dianggarkan bernilai RM30.000 dan RM5.000 seekor.
Suspek yang ditahan, pemandu kereta, lelaki tempatan berusia 27 tahun bersama tiga rakyat Indonesia berusia antara 23 hingga 37 tahun. Mereka direman di bawah Seksyen 26A Akta Atip SOM 2007 kerana menyeludup. Suspek lelaki Indonesia turut berdepan kesalahan Akta Immigration. Indonesia memiliki undang-undang dan peraturan untuk melindungi primata dari eksploitasi berlebihan, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Larangan bagi setiap orang yang memburu, memperdagangkan atau memelihara akan mendapat ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pemerintah Indonesia juga telah memasukkan 29 jenis primata ke dalam daftar satwa yang dilindungi sesuai dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Meskipun regulasi dan kebijakan telah berlaku sejak lama, namun perdagangan dan eksploitasi satwa liar dilindungi di Indonesia cenderung semakin meningkat setiap tahunnya. Banyaknya perdagangan ilegal yang ditemukan menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya aturan, kebijakan, dan pelaksanaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Indonesia harus segera berbenah sebelum keanekaragaman hayati ini menjadi kenangan. Pada umumnya, primata diperdagangkan di Indonesia sebagai satwa peliharaan. Perawakan yang lucu, kedekatan emosional dengan manusia, dan mudah berinteraksi secara langsung menjadikan satwa ini sebagai peliharaan favorit. Sebelum sampai ke tangan pemelihara, sejumlah jenis primata ini mengalami serangkaian proses kejam, mulai dari penangkapan, pengangkutan, hingga perdagangannya. Bahkan, hampir keseluruhan satwa yang dijual masih berumur bayi atau anakan, karena sifatnya yang jinak dan menggemaskan. Kebanyakan bayi primata yang dijual merupakan bayi yang direbut dari induknya yang dibunuh terlebih dahulu oleh pemburu. Lalu, primata yang dipelihara oleh manusia umumnya berubah menjadi galak ketika sudah dewasa. Tidak sedikit pemelihara menelantarkan primata peliharaannya di fase ini. Kehidupan primata sudah cukup tersiksa akibat ulah manusia. Dengan tidak memeliharanya di rumah, kamu sudah berkontribusi terhadap kelestarian mereka di alam bebas. Ayo sama-sama kita jaga agar habitat primata tidak hilang. Kita sebaiknya tidak menambah permasalahan baru dengan memelihara atau turut serta dalam rantai perdagangannya. Primata memiliki peran sebagai penyebar biji yang bermanfaat untuk regenerasi hutan dan menjaga kestabilan ekosistem. Hal tersebut akan membuat primata atau satwa liar lainnya lebih berarti berada di alam. Jika kamu melihat perdagangan satwa liar dilindungi, ayo segera laporkan kepada pihak yang berwenang, seperti Gakum KLHK atau melalui aplikasi e-pelaporan Mabes Polri yang dapat kamu download di Play Store. Kamu masih memelihara satwa dilindungi tanpa izin? Lebih baik, ayo segera serahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam terdekat untuk direhabilitasi dan dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Dengan demikian, mari kita bersama-sama jaga kelestarian primata dan jenis satwa liar dilindungi lainnya. Mereka lebih berfungsi jika berada di habitatnya daripada di tanganmu.